Halo guys, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi. Hari ini kita akan mengunboxing dan mereview apa kita sudah kedatangan. Taram. Apa itu? Itu bukan handphone ya. Ini adalah Fans of the Whale. Penasaran isinya? Langsung saja kita buka. Wow. Isinya keren nih guys. Kalian lihat di sini, isinya adalah sepatu ya guys. Ternyata bukan handphone. Ya iyalah, fans mana ada handphone. Di sini tulisannya Fans of the Whale dan di sini ada sepatu 3D gitu loh guys. Kita buka dulu isinya ada apa aja. Ternyata di sini ada talinya. Ya iyalah, masa nggak dikasih tali sih. Dan di sini ada nih. Ini bukan permen ya guys. Ini silika gel. Ini biar nggak berjamur gitu katanya. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Cuman ada tulisan fans. Fans dan fans. Dan ini nomornya pakai ukuran USA. Kalian lihat made in USA katanya. Nomor 5 ini setara dengan nomor 41 guys. Widih, kita cek dulu. Wih, di sini materialnya ini lumayan berat loh. Ini lumayan berat. Di belakang sini ada tulisan Fans of the Whale. Terus di bawahnya kosong karena ini fans KW. Kita lihat lagi ya guys. Ini yang sebelah kiri tuh seperti ini, talinya hitam talinya. Nah ini gambarnya keren guys. Ini kayak gambar, bukan di gambar kanvas gitu, bukan, ini kayak ngeprint gitu. Widih, ini sih keren ya. Nanti saya bakal cobain pantas nggak pakai sepatu ini. Fotonya nanti saya taruh di sebelah sini ya. Nah, tulisan fans made in USA, size US 5, dan asli ini tuh keren guys. Bukan cuma di kamera tapi aslinya juga emang keren sih. Fans, kebalik, tuker kanan kirinya tuh, aslinya keren guys, serius. Dan ini lumayan berat. Tuh talinya ini lumayan panjang ternyata guys. Ada sebentar, kayaknya ini 1 meteran lah kayaknya. Di sini materialnya seperti ini. Wow, Mario-nya nongol. Ini Mario dan Luigi ya gambarnya. Seperti ini penampakan sepatu fans. Ini enggak, soalnya tipis sih, cuman dia kayak keker gitu. Oke, kalau kalian minat jangan lupa kalian hubungi WA yang ada di deskripsi. Like juga video ini, share ke seluruh sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru ya guys. Kalian bisa cek video-video saya tentang review sepatu. Nanti juga saya akan mereview sandal gunung, ada sepatu juga dan lain-lain ya guys. Tungguin aja video-video terbaru dari Alwi Harsi dengan cara kalian subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, itu tadi quick review
sepatu Vans KW yang harganya di bawah 150.000. Saya Alwi Harsi, saya pamit dulu ya guys.